Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara memperbesar dan memperkecil sel pada Microsoft Excel. Langkah pertama, kita buka program Microsoft Excel terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan secara langsung. Ini adalah sebuah sel yang mana nantinya akan kita perbesar dan kita perkecil. Yang pertama yaitu kita klik yang di atas, bukan di bawah ya, tapi yang di atas sampai membentuk tanda panah klik di kiri dan kanannya. Kemudian kita klik kiri, mouse kiri atau klik, kemudian kita tarik. Kita tarik sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian untuk ke bawah juga bisa diperlebar. Kita tarik, kita tekan dan kita tarik. Dan sekarang sel yang ingin kita perbesar dan kita perkecil sudah jadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.